وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum kamu, dan dengan akhirat mereka sangat yakin. Allah tegaskan lagi sifat orang yang bertakwa tadi. Allah tegaskan lagi itu keimanannya. Keimanannya beriman dengan apa yang Allah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah turun dua keadaan. Satu, Allah turun dalam bentuk wahyu debok, namanya Al-Quran. Terima terus tanpa tukar. Yang kedua, ya Allah wahyukan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dijelmakan oleh ungkapan baginda dan perbuatan baginda yang dipanggil sebagai as-sunnah. Maka orang ini, masyarakat sebuah negara yang baik ini, bukan hanya beriman dengan Al-Quran, tapi juga beriman dengan apa yang dilakukan, disabdakan, diungkapkan, dipaparkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bil akhiratihum yuqinun, dengan hari kemudian mereka sangat yakin. Keyakinan pada hari kemudian yang ini menjadikan manusia baik. Bila pasang kamera di kawasan-kawasan bandar, pernah dibuat oleh Amerika Syarikat dan juga berita, untuk menurunkan kadar jenayah. Bila manusia rasa ada kamera yang ambil gambar dia, maka orang hak nak mencuri 10 orang tinggal 5. Bukan tak ada, ada hak berani lagi tutup muka. Tapi paling kurang menjadikan orang sebahagiannya gerun sebab ada kamera. Itu baru kamera dunia. Tapi manusia yang merasakan kamera Allah yang bergerak 24 jam. Ma lihazan kitab. Kitab apa ini, kata mereka di hari akhirat. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak meninggalkan barang yang kecil, barang yang besar. Semua catat belaka. Bila manusia merasakan apa yang dia buat dicatat oleh Allah, kecil atau besar, maka dia akan buat yang terbaik. Ini konsep ihsan. Konsep ihsan, apa dia? Ihsan asal kalimanya hasuna, baik. Ahsana mana buat baik. Manusia dia akan buat baik bila rasa orang tengok dia. Dia berjalan tak ada orang, biasa. Jalan orang tengok, catwalk. Berjalan orang tak tengok, elephant walk. Saya gajah berjalan, orang tengok comel berjalan. Itu sifat manusia. Maka bila manusia sifatnya, bila rasa diperhati, dia akan buat yang terbaik. Maka inilah konsep yang dikatakan percaya pada hari akhirat. Yakinan kamera Allah Ta'ala yang ambil gambar sepanjang masa, yang nanti akan dikira balik, dihitung balik, dihisap balik. Kita tuan-tuan paling takut audit. Orang kerja kena takut audit. Kenapa audit? Sebab audit kira balik. Membuat kerja apa setahun nak kira balik. Nak hisap balik. Nak nilai balik. Kita takut dinilai. Konsep akhirat, konsep manusia, kamu akan diaudit. Jangan buat kerja lebih kurang. Sampai masa kamu kena audit. Bila kamu rasa kamu akan diaudit, bukan diaudit oleh manusia, diaudit oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia akan buat yang terbaik. Maka Allah tutup dengan ayat, ulaika ala hudam min rabbihim. Merekalah orang-orang yang sentiasa berada atas petunjuk daripada Rab mereka. Rab, satu kalimah, merujuk kepada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguruskan semesta alam. Tiga benda. Rab, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguruskan semesta alam. Itu benar Rab. Sebablah kita kalau bolehnya tak sebut Tuhan, kita sebut Rab. Beriman dengan Rab, bukan beriman dengan Tuhan. Kerana kalimah Tuhan tak menggambarkan maksud sebenar Rab. Dalam surah An-Nas, terbaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Rab, Rabbin nas, Rab manusia. Kemudian malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilah manusia. Kalau Rab terjemah Tuhan, ilah nak terjemah apa? Tuhan juga. Tak sampai maksud. Kita Rab panggil Tuhan, ilah panggil Tuhan juga. Maka saya cadangkan kekal. Rab, Rab, ilah, ilah. Rab Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan menguruskan alam. Ilah Tuhan yang mesti disembah dan diikuti oleh manusia. Itu ilah.
Maka Allah menyatakan mereka ni yang beriman perkara ghaib, menegakkan salat, memberi nafkah, mereka yang beriman dengan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, yang pada nama Nabi sebelum Muhammad, dengan hari akhirat mereka yakin, mereka ni semua sentiasa berada atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Yang ni hidayatul taufiq. Yang awal tadi hidayatul irsyad. Bila amal perkara yang seumpama ni, Allah buka hati. Segala kerja buat akan nampak cahaya. Allah mudahkan, Allah lapangkan, nampak di mana cara kita nak pergi. Dan bila mereka berada atas petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sebenar-benar beroleh al-falah. Al-muflih terjemahan bahasa Melayu kita berjaya. Tapi perkataan berjaya yang kita terjemahkan tak dapat mencapai makna sebenar al-falah. Kerana al-falah maksudnya kejayaan yang dikecapi oleh seseorang selepas dia merasai keperitan dan kesukaran. Dalam bahasa Arab berasal kalimah aflah al-habu, cerita benih. Benih dia nak keluarkan tunas. Nak keluar tunas bukan senang payah. Benih tu keras. Tunas tu lembut. Tunas nak keluar, nak pecahkan biji benih tidak mudah, payah. Boleh ambil, buat kajian tengok, ambil gambar. Tidak mudah. Bila dia boleh keluar, pecah biji benih, keluar tunas, dia namanya al-falah, berjaya. Orang yang beroleh al-falah, orang yang berjaya, setelah mana melalui kesukaran yang sangat panjang. Beriman kepada ghaib bukan perkara mudah. Menegakkan salah bukan perkara mudah. Nak belanjakan sebagai harta di jalan Allah bukan perkara mudah. Nak beriman dengan Muhammad bukan perkara mudah. Nak beriman dengan apa yang diturunkan pada sebelum Muhammad bukan perkara mudah. Nak yakin pada akhirat bukan perkara mudah. Ada haban dunia menanti kita. Payah dan sukar. Nak ke syurga payah dan juga sukar. Bila kita boleh buat, maka namanya ialah al-falah. Maka sebab itulah seruan kita. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Selepas salah, datang al-falah. Salah benda yang payah. Bila kita boleh buat, datanglah al-falah. Maka orang yang duduk di negara yang namanya Al-Madinatul Munawarah, orang yang beroleh al-falah. Maka kita juga mahu menjadi orang-orang yang sentiasa beroleh al-falah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.